kita datang lagi di acara Jessica Office Community di kantor Shopee. Sebagaimana kita ketahui bahwa ini merupakan salah satu upaya untuk menurunkan resiko terkenanya kanker payudara. Oleh karena itu, Jessica memberikan satu layanan jemput ASI untuk mendukung ibu menyusui yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta. Dan sebagai bentuk support untuk ibu menyusui, kami juga memberikan tambahan layanan bagi ibu menyusui berupa penambahan jumlah pengiriman. Yang semula tadinya 5 botol, sekarang per pengiriman sudah berubah menjadi 6 botol. Harganya tetap sama dengan Rp25.000 untuk wilayah Jakarta dan Rp50.000 untuk wilayah Jabodetabek. Jangan salah ya, kanker payudara itu bukan untuk perempuan aja, laki-laki pun bisa loh kena kanker payudara, ya. Karena hormon estrogen itu bukan hanya di perempuan. Menyambut Breast Cancer Awareness Month ini di bulan Oktober, saya menyarankan untuk semua mama yang menyusui, alangkah lebih baiknya untuk menyusui anaknya selama 2 tahun, dikarenakan dengan memberikan ASI anaknya 2 tahun mengurangi resiko terjadinya kanker payudara. Selain itu, dijaga pola makan, kontrol ke dokter, dan jangan lupa sadari. Sadari ini dianjurkan usia 20 tahun ke atas atau di bawah 20 tahun yang sudah menikah. Saya hari ini mengikuti office community dari Jessica dan JNE, di mana hari ini kita membahas dengan bersama salah satu dokter spesialis obgyn untuk membahas gimana sih kita untuk mencegah adanya kanker payudara, gimana untuk ciri-cirinya seperti apa dan gimana mendeteksinya secara dini. Dan menurut saya itu sangat berguna sekali, sebagai saya juga sebagai wanita, dan ternyata memang tidak hanya wanita yang bisa terjangkit kanker payudara, juga bisa ke pria. Dan itu sangat dapat membuat saya untuk bisa lebih aware terhadap untuk mencegah lebih dini kanker payudara tersebut. Aku baru aja ikut acara Office and Community with Jessica dari JNE, dan yang aku dapat dari sini adalah aku merasa teredukasi sekali dengan Breast Cancer Awareness. Selain itu, aku juga baru tahu ada jasa pengantaran untuk ASI dari JNE. Jadi, aku nggak perlu repot-repot lagi nanti kalau misalnya aku punya anak dan harus menyusui, dan aku juga bisa menginformasikan ke keluarga aku juga. Dari Shopee. Tunggu kedatangan office dan community JNE selanjutnya di kantor kamu.